Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam sejahtera. Pada malam ini saya ingin mengambil kesempatan karena diberi peluang untuk meresmikan majelis pada petang ini bersama anak yatim dan keluarga senang. Pada kebiasaannya di akhir ucapan baru diresmikan. Sama siapa itu? Tapi saya nak tabalikkan problem. Sebelum saya berucap, saya nak ambil kesempatan terlebih dahulu dengan wafat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya meresmikan program anak yatim dan golongan asnaf pada hari ini. Kalau sudah resmikan, saya nak sambung sedikit. Sebab itu saya nak resmikan terlebih dahulu. Tradisi apa yang berlaku pada malam ini sebenarnya saya amat berbangga. Saya amat berbangga dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak Sampurna. Artinya pelajar-pelajar IPTN. Asnya mereka yang menganjurkan di sini. Saya amat berbangga sekali kepada kamu semua. Kamu adalah anak-anak yang bakal memberi contoh dan teladan kepada generasi akan datang. Karena kamu telah kasih sayang kepada anak-anak yang amat memerlukan pembelaan daripada kita semua. Tahniah kepada semua ejekir yang terlibat. Hebat. Saya memaklumkan golongan asnaf dan anak yatim pada petang ini, pada malam ini. Bukan hanya datang daripada golongan anak yatim dan juga daripada golongan asnaf daripada Sampurna. Saya diparamkan nun di sana anak-anak yatim dari negara Thailand pun hadir bersama kita. Tahniah. Siapa dari Thailand? Boleh berdiri dari mana anak yatim daripada Thailand? Saya nak tengok. Mana anak yatim Thailand dari kampung Cina? Ah, ini dia, anak yatim daripada Thailand. Hebat anak-anak Sampurna. Hebat anak-anak kita semua bahwa kamu telah berjasa kepada anak-anak yatim bukan di peringkat Sampurna dan negara ini, tetapi melintasi benua kerja-kerja amal yang telah kamu lakukan kepada anak-anak yatim. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tahun lalu saya pernah menghadiri majlis yang sama. Saya juga melihat majlis yang sama pada tahun lalu dilaksanakan oleh majority EJK yang ada pada hari ini. Tahun lalu mereka sama-sama di tingkatan 6. Alhamdulillah pada hari ini hampir semua mereka sudah berjaya menamatkan pendidikan mereka dan ramai yang sudah di Menara Kadin. Sekali lagi tahniah. Itu adalah doa daripada anak-anak yatim yang kamu lakukan selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu marilah kita melapaskan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan limpah dan berkat keizinannya, dapatlah kita sama-sama di bagian amal hari raya bersama anak-anak yatim
asnaf yang diadakan buat julung-julung kalinya oleh pertubuhan Irish. Sabah ini, Sabah dan Tahniah kena berjaya menganjurkan problem yang sememangnya sangat baik untuk belia-belia pada masa kini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih karena telah diberikan penghargaan untuk meresmikan program yang sangat baik dan